salah satu amanah yang diberikan kepada Pertamina dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Dalam menyalurkan BBM bersubsidi, ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah, maupun dari sisi segmentasi penggunanya. Saat ini segmen pengguna solar subsidi sudah diatur, sedangkan Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas. Sebagai badan usaha yang menjual Pertalite dan solar, kami harus patuh, tepat sasaran, dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah. Saat ini masih terjadi di lapangan, adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan solar, dan jika kita tidak atur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan cukup. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan solar bagi pengguna yang berhak yang sudah terdaftar di web My Pertamina. Pendaftaran di web My Pertamina rencananya akan dibuka pada tanggal 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan solar dapat mendaftarkan data diri dan kendaraannya, dan selanjutnya akan dikonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem My Pertamina akan membantu kami dalam mencocokkan datanya. Yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar di web My Pertamina. Jadi lakukan pendaftarannya dulu. Jika seluruh data sudah cocok, maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital. Dengan pencatatan ini, maka masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi akan terlindungi. Direncanakan uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota kabupaten yang tersebar di 5 provinsi, antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta.